Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan seperti biasa, hari ini aku mau sharing kegiatan aku sehari-hari di rumah. Nah, sekarang ini pagi hari ya teman-teman. Jadi atas requestan anak aku yang cewek, dia itu minta dimasakin mie goreng untuk nanti makan bersama teman-temannya di sini. Jadi hari ini tuh memang ada kegiatan kerja kelompok atau carecom bersama teman-temannya. Dan hari ini tuh memang giliran di rumah ini untuk ngerjain carecom atau kerja kelompok project dari sekolahnya. Dan untuk isian mie gorengnya, ini requestan dari anakku juga ya teman-teman. Jadi dia maunya itu hanya diisi telur, bakso, dan juga sayur-sayuran. Nah dia tuh gak terlalu suka di kalau mie goreng itu dia gak terlalu suka dicampur seafood gitu ya teman-teman, cumi, udang, ataupun ayam. Jadi dia sukanya hanya dicampur telur, sayuran, dan juga bakso. Dan untuk mie nya ini aku pakai mie telur ya teman-teman, jadi bukan Indomie, bukan mie instan. Dan tadi aku udah rebus 2 bungkus, nah ini jadinya itu lumayan banyak ya teman-teman. Karena mungkin yang datang itu sekitar 3 atau 4 orang, jadi mungkin berlima sama anak aku. Dan untuk bumbunya tadi aku cuma pakai saus tiram, kecap, saus sambal, dan juga sedikit lada. Nah ini mie gorengnya udah selesai alhamdulillah. Lanjut aku langsung sajiin di piring saji. Nah ini jadinya lumayan banyak, ternyata satu piring saji itu nggak muat ya teman-teman. Jadi aku pakai 2 piring saji. Nah itu anakku juga udah pulang dari sekolah, dia tuh sama teman-temannya ternyata cuma bertiga, jadi berempat sama anak aku. Seharusnya sih temannya itu berlima yang mau datang ke sini, cuman karena yang 2 lagi ada halangan, jadi mereka nggak bisa datang. Nah ini tuh baru sekitar jam 10-an, jadi mereka itu bebas, nggak ada pelajaran di sekolah. Dan akhirnya mereka langsung datang ke sini untuk kerjain carecom-nya. Dan ternyata mereka udah pada lapar ya teman-teman. Nah ini aku sajiin juga sosis goreng dan juga kerupuk udang. Dan ini aku nggak tahu ya namanya itu sarapan atau makan siang. Karena kan tanggung baru jam 10, tapi mereka udah pada lapar sih. Jadi aku langsung aja nyuruh mereka untuk makan dulu sebelum ngerjain carecom-nya. Dan alhamdulillah mereka kelihatannya suka dengan mie goreng aku yang sederhana ini. Karena terlihat mereka itu nambah-nambah terus minyak, alhamdulillah. Nah untuk urusan makan anak-anak udah selesai, sekarang mereka lagi asik ngerjain carecom di kamar. Dan tadi aku udah bersihkan meja makannya. Nah sekarang aku mau buka paket dari Shopee ya teman-teman. Jadi ada beberapa paket dari Shopee yang belum aku buka. Nah yang pertama ini aku beli tempat tisu. Ini bahannya tuh dari plastik tebel gitu ya teman-teman. Dan ini warnanya aku pilih warna pink, cuman ternyata pinknya itu nggak terlalu pink gitu ya. Ini sih lebih ke warna peach sih menurut aku, tapi ini tetap cantik. Dan ini tuh ada hiasan kepala boneka gitu ya teman-teman. Dan hiasan kepala bonekanya itu cantik, lucu, gemoy gitu. Ini terpisah hiasannya, jadi kita pasang sendiri. Nah ini sekrupnya itu udah disediain. Nah ini sekarang aku pasang dulu hiasannya. Tuh cantik, lucu, gemoy. Dan sekarang ini aku buka untuk paket yang kedua. Nah aku udah beberapa kali beli barang di toko ini, jadi udah lumayan langganan. Nah jadi aku pernah beli taplak meja makan dan juga sarung bantal sofa di toko ini. Dan kali ini aku beli beberapa perintilan untuk di meja makan dan juga di dapur. Yang pertama ini aku beli tempat tisu atau cover tisu ya teman-teman. Nah ini sengaja aku beli yang motifnya itu sama dengan taplak meja makan. Jadi sama-sama motif kotak-kotak dan warnanya juga udah pasti sama, warna pink. Nah aku tuh suka belanja di toko ini karena selain jahitannya juga rapi, juga harganya tuh terjangkau banget ya teman-teman.
Dan untuk barang yang kedua, aku beli sarung tangan anti panas untuk di dapur. Nanya aku beli sarung tangan anti panas lagi karena kan ini sering dipakai, jadi cepat kotor, otomatis jadi harus sering ganti-ganti. Dan untuk barang yang terakhir di toko ini, aku beli sarung atau cover untuk tudung saji yang bulat, yang ukurannya kecil, yang standar itu ya teman-teman. Nah, nanti akan aku coba, semoga aja ukurannya pas. Nah, sekarang ini aku mau buka untuk paket yang terakhir ya teman-teman. Nah, di toko ini juga aku udah pernah beli dengan barang yang sama. Jadi untuk keset dapur yang aku pakai sekarang ini, belinya itu di toko ini. Nah, sekarang aku beli keset dapur lagi, tapi yang pasti motifnya itu beda ya teman-teman. Nah, jadi aku beli lagi keset dapur yang satu set itu isinya dua itu ya teman-teman, yang panjang dengan yang standar. Nah, ini tuh cantik banget motifnya, juga warnanya aku suka banget, pokoknya benar-benar cantik. Dan yang udah pasti harganya juga murah meriah ya teman-teman. Nah, jadi segitu aja paket yang aku beli di Shopee kali ini. Lanjut, sekarang aku menuju ke ruang makan. Dan tadi udah aku bersihin meja makannya, bekas anak-anak tadi makan. Nah, ini ada sisa mie goreng yang tinggal sedikit, jadi aku pindahin ke tempat yang kecil. Terus kerupuknya juga udah habis. Jadi sekarang lanjut, aku mau nge-refill kerupuk udangnya dulu ke toples yang ada di meja makan. Dan di toples besar ini ada dua macam kerupuk ya, itu ada kerupuk udang dan juga kerupuk gendar gitu. Jadi ini aku pilihin kerupuk udangnya. Nah, sekarang lanjut aku mau nge-refill kerupuk juga ke toples yang besar ini. Karena kerupuk gendarnya juga ada tinggal sedikit, jadi mau aku masukin kerupuk yang bulat putih ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh penggemar banget kerupuk, jadi semua orang di sini tuh makan harus pakai kerupuk. Kayaknya ada yang kurang gitu ya kalau misalnya makan nggak pakai kerupuk. Dan tadi aku juga nemu kerupuk coklat yang seperti ini di warung ya teman-teman. Nah, ini tuh lumayan agak jarang gitu kerupuk yang model seperti ini. Jadi begitu aku lihat, tadi langsung aku beli. Nah, jadi kali ini toples yang besar ini aku isi kerupuk yang campur-campur gini ya teman-teman. Dan sekarang lanjut aku mau pasang perintilan yang tadi aku beli di Shopee. Nah, ini aku sekarang mau pasang cover untuk tudung saji yang bulat ini ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah pas ukurannya itu untuk tudung saji yang bulat kecil ini. Nah, tudung sajinya jadi lebih cantik kalau dipasang covernya. Terus lanjut aku juga mau ganti tempat tisu yang kecil ini ya teman-teman, karena ini tuh udah lama banget nggak aku ganti semenjak aku DIY bikin tempat tisu ini. Jadi ini tuh udah bener-bener dekil banget. Nah, jadi untuk di meja makan ini tisunya aku ganti dengan yang lebih besar atau yang standar ini seperti ini. Karena sebelumnya tempat tisunya itu kan kecil, jadi otomatis tisunya itu aku bagi dua. Tapi walaupun tisunya itu dibagi dua, pemakaian itu tetap boros ya teman-teman. Karena sekali ambil anak-anak atau papahnya itu banyak gitu ngambilnya. Jadi tetap aja boros untuk pemakaiannya. Oke nih teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bisa sedikit menghibur kalian. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.